Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah سبحانه وتعالى kerana dengar rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Dan insya-Allah pagi ini kita akan sambung risalah 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan hari ini kita akan bahas amalan yang ke-6 ataupun sunnah yang ke-6, iaitu menutup aib muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Yang bermaksud, sesiapa yang menutup aib orang muslim, Allah azza wa jalla akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Amalan yang ke-6 ataupun sunnah yang ke-6 dalam risalah kita ni ialah keperluan menutup aib sesama muslim. Aib ni ialah satu perkara ataupun satu benda yang memalukan, yang bersifat peribadi, yang bersifat sesuatu hal ataupun keadaan peribadi. Sama ada salah laku yang dia buat ataupun kekurangan pada diri dia, tapi benda buruk tu hanya berlega dalam urusan diri dia sendiri, okay. Maka itu dipanggil aib, okay. Pengajaran daripada hadis, menutup aib saudara muslim adalah satu yang dituntut dalam Islam. Ini kerana setiap manusia ada kelemahan dan dosa peribadi masing-masing. Jika semua mendedahkan dosa peribadi, maka usaha londeh melondeh akan menjadi budaya dalam masyarakat muslim. Tambahan pula pada zaman ini yang mana media sosial menjadi ejen menyebarkan sesuatu dengan cepat, aib seorang insan lebih mudah menjadi tular ataupun viral, okay. Jadi pengajaran yang pertama dia sebut sini ialah keperluan menutup aib itu sendiri pada zaman yang tiada batasan ataupun zaman kita zaman yang tiada sempadan, yang mana penyebaran satu benda buruk tu mudah dan cepat berlaku. Dengan kemudahan teknologi sekarang ni, apa saja benda yang orang buat, orang dapat viral ataupun orang dapat tular dengan cepat dengan adanya media sosial, okay. Jadi kalau zaman dulu kita kena jaga mulut supaya kita tak cerita, zaman sekarang ni kena tambah lagi penjagaan, jaga mulut dan jaga jari ataupun tangan supaya mulut tu tak bercakap aib orang, tak sebar, tak sampaikan aib orang, dan juga tangan ataupun jari tak taip, tak share benda-benda yang bersifat aib. Itu juga benda yang berkait dengan zaman moden. Selain pada tu, antara yang disebut sini, galakan menutup aib ini dikhususkan kepada dosa peribadi yang tersembunyi dan pelakunya tidak mengulang-ulang dosanya. Namun jika pelaku dosa itu melakukan dosanya secara terbuka ataupun dia berulang kali melakukannya, maka pada waktu itu wajar pelakunya ditegah
walaupun secara terbuka dan dilihat oleh orang lain. Ini antara perkara yang disebut oleh Al-Qadhi Iyad. Dia sebut dalam bab aib orang ataupun benda-benda buruk, kalau orang tu terbuat, orang duk rakam benda yang dia buat, kita pun viral, baru sekali tu dia buat. Jadi perbuatan tu termasuk daripada membuka aib. Tapi kalau dia buat secara konsisten, selalu duk buat, jadi perbuatan selalu dan konsisten dia tu, dan kita tahu mudarat bila mana dia berterusan dengan buat benda tu, maka tiada masalah dan tidak mengapa untuk kita maklum dan iklankan pada orang tentang benda tu. Tujuan dia untuk dia berhenti, tujuan dia untuk menegah aib ataupun perkara buruk tu untuk sentiasa, daripada sentiasa berlaku. Bahkan wajib dilaporkan kepada pihak yang berkuasa supaya kita tidak membantunya melakukan dosa dengan menutupnya. Menutup aib dan dosa orang lain tidak bermakna kita meninggalkan kerja nasihat dan nahi mungkar untuk mencegah dosa yang dia lakukan. Konsep menutup aib ni bukanlah bermakna kita tengok ataupun kita dengar dia buat satu benda buruk, tapi atas dasar nak tutup aib, kita tak cakap, tak sebut langsung, hatta tak nasihat pun, ataupun nak betulkan balik orang yang terbuat benda tu. Kerja betulkan ataupun nasihat orang ataupun sampaikan benda betul tu berterusan macam biasa. Cuma macam mana teknik untuk betulkan orang yang buat benda ni? Kalau dia baru buat sekali, kita nasihat secara sembunyi ataupun secara berhadapan dengan dia. Tapi kalau dia buat secara konsisten tu bab lainlah, macam kita sebut tadi. Jadi poin dia sekarang ni ialah berkaitan dengan perbuatan dosa peribadi. Dalam hadis, Nabi SAW sendiri pun menunjukkan pada kita, bila mana berhadapan, Nabi berinteraksi dengan sebahagian orang, sebahagian orang yang mari ataupun datang jumpa Nabi mengaku buat benda-benda yang bersifat aib. Antara hadis yang kita pernah ataupun mungkin biasa dengar ialah seorang lelaki di zaman Nabi, nama dia Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ni, dia pernah datang, dia pernah masuk dalam masjid jumpa Nabi. Dia mengaku depan Nabi dan juga para sahabat, zanaitu ya Rasulullah, dia kata. Apa maksud dia? Aku telah berzina wahai Rasulullah. Berapa kali dia buat tu? Baru sekali, bukan banyak kali. Nabi diam, Nabi tak kata apa. Nabi macam tak mau tengok sangat muka dia. Waktu tu Umar Al-Khattab pun ada dalam majlis tu. Bila Umar tengok Nabi ni diam, Umar pun kata, wahai fulan ataupun wahai lelaki, Allah Ta'ala dah tutup benda tu, janganlah kamu buka. Umar yang tolong jawab. Okay. Tapi Ma'iz bin Malik ni dia macam bertegas, dia macam berkerah, dia tetap nak bercakap dengan Nabi. Dia kata, zanaitu ya Rasulullah, aku berzina wahai Rasulullah, tolong beri hukum ataupun tetapkan hukum bagi aku. Okay. Maka Nabi SAW pun tengok muka dia, Nabi paling kalih kelai. Okay. Dia pun ikut kat mana Nabi kalih muka tu. Okay. Dia kata, aku berzina wahai Rasulullah, berilah satu hukuman pada aku. Maknanya kita boleh tengok zaman Nabi ni, orang-orang yang buat salah, dia ada perasaan nak datang mari mengaku. Perasaan mengaku ataupun nak cerita ke orang apa salah kita buat tu bukan perasaan yang baik sebenarnya. Okay. Cuma kita nak sebut sini bagaimana suasana masyarakat yang baik pada waktu tu melahirkan ataupun menjadikan orang yang buat salah ni dia rasa tak tenang. Dia rasa tak selesa. Pandang kiri tak kena, pandang kanan tak kena. Berbeza dengan zaman kita, orang buat salah rasa senang, orang buat baik pula rasa tak senang. Tu zaman kita. Orang buat salah ni selamba je. Ya. Orang buat baik ni nak buat baik kan, takut orang kata belaga alim pula. Perasaan yang berbeza di akhir zaman. Okay. Jadi, Nabi kalih klien dia pun duk ikut. Nabi pun kata, kamu ni tak berzina. Kamu ni tak berzina.
kamu rasa je kamu berzina. Dia kata, tak, aku berzina. Nabi tak layan. Nabi tak layan, akhirnya dia pun balik. Dia bosan, dia balik. Esok mari pula jumpa Nabi, Ma'iz bin Malik. Mari jumpa Nabi, jumpa Nabi, beritahu benda sama macam semalam. Zina itu ya Rasulullah, aku berzina. Nabi pun utus sahabat seorang pergi ke kampung Ma'iz bin Malik ni. Ataupun sebahagian riwayat kata Nabi sendiri yang pergi. Nabi utus sebahagian sahabat pergi ke kampung Ma'iz bin Malik, suruh tanya orang kampung tu, Ma'iz bin Malik ni dia ada penyakit mental ke tak? Lebih kurang. Tiba-tiba main mengaku duduk berzina. Orang-orang kampung kata, bal huwa min aqalin nas. Bahkan dia daripada orang yang waras di kalangan kami. Orang kampung beritahu. Lalu dia, Nabi pun, Nabi nak macam nak lepas kes tu. Okay. Hari ketiga datang balik Ma'iz bin Malik. Datang balik Ma'iz bin Malik. Dia jumpa Nabi yang kata, zina itu ya Rasulullah. Nabi pun kata, la'allaka qabbilta. Boleh jadi kamu cium je, kamu tak berzina dengan perempuan tu. Dia kata, tak, aku memang berzina. Lepas tu kata Nabi SAW, wala'allaka qabbilt wa ghammast. Boleh jadi kamu cium dan raba je, tak berzina pun. Tengok Nabi dia, dia bagi, dia keluarkan kata-kata tu, dia tak tak suka sangat dengar benda aib orang. Okay. Dia pun kata, aku memang betul-betul berzina. Bila mana dia dah 2-3 kali sebut benda yang sama, benda tu pun dah berlalu 2-3 hari, maka Nabi putuskan untuk jatuhkan hukuman. Hukuman yang sesuai lah mengikut had orang yang berzina. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi punya sikap ni, Nabi tak suka orang yang tiba-tiba main mengaku, dan Nabi tak mahu ambil pok sangat dalam bab-bab aib orang. Melainkan Ma'iz bin Malik ataupun mana-mana orang dia berzina banyak kali, orang mari report ke Nabi. Bukan dia yang buat tu mari mengaku. Orang mari report. Orang mari report kena ambil tindakan. Okay. Tapi kalau si pelaku sendiri mari mengaku, oh kita tak mau ataupun tak mau tak mau dengar. Kita tidak berurusan dengan apa-apa benda-benda benda-benda aib yang dia lakukan. Cuma kita boleh tengok akhlak Nabi. Tidaklah Nabi ni bila mana dengar Ma'iz bin Malik ni, dia mari-mari hari pertama tu, hari pertama mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, zina itu. Okey, baiklah, sekarang kita putuskan hukuman. Tak ada. Bukan Nabi jenis gila nak jatuhkan hukuman. Okay. Dan itu benda yang berlaku. Itu benda yang berlaku. Dan banyak lagi lah hadis-hadis lain yang menunjukkan pada kita itu berkait dengan bab dosa peribadi. Okay. Tapi kalau berkait dengan bab maslahah orang ramai, ada hadis-hadis Nabi ni iklankan pada orang. Saya tak ingat nama seorang lelaki yang Nabi lantik jadi pemungut ataupun pengutip duit zakat. Saya tak ingat nama apa lelaki tu, dalam riwayat sebut. Okay. Nabi lantik jadi amil zakat lah, kutip zakat. Kutip zakat daripada orang-orang yang orang-orang yang perlu bayar zakat. Nabi suruh dia kutip dan dia jalankan tugas. Dia kutip semua, dia bawa duit zakat tu pergi jumpa ataupun pergi letak depan Nabi. Dia letak depan Nabi, dia pun ada dua bungkusan. Okay. Dia kata, yang ni satu duit zakat, yang ni satu hadiah orang bagi semasa aku buat kerja kutip zakat. Okay. Duit jugalah. Okay. Dia pun berlalu, dia ambil satu bungkus hadiah tu yang orang bagi kat dia. Lepas tu dia tinggal duit zakat. Tak sampai 3 langkah dia berlalu, Nabi pun naik atas tempat tinggi di Madinah. Nabi pun seru orang, ya ma'syaran nas, ataupun ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang Islam, lelaki ni aku angkat ataupun aku tugaskan dia kutip duit zakat. Dan dia mari mengaku depan aku, dia kata ada satu bahagian duit zakat yang dah dia kutip, ada satu bahagian duit yang orang hadiahkan pada dia sebagai pemungut zakat. Maka Nabi pun kata dalam hadis, Nabi kata, kalau betul orang suka beri hadiah pada dia, sebelum dia naik jawatan jadi pemungut zakat, hadiah tu dah sampai rumah dia. Kenapa selepas dapat jawatan baru ada hadiah? Sebab dia berkait dengan masalah. Nabi iklan tu,
Kenapa lepas ada jawatan baru ada yang baru dengar bunyi terima hadiah? Sebab kita kena tahu dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, dia ada sebut bab larangan ataupun dosa besar ialah menerima rasuah. Dan rasuah ni zaman kita dia tak nama rasuah, dia nama lain. Dia zaman kita ni tuan-tuan, tiga dosa tukar nama nampak macam bukan dosa besar. Yang pertama dosa rasuah. Rasuah sebab tukar duit pelicin, duit kopi, hadiah, penghargaan, padahal rasuah. Kawan tu naik jawatan, daripada jawatan biasa mungkin jadi pengarah, timbalan pengarah. Hari kedua jadi timbalan pengarah, penuh hadiah atas meja pejabat. Dia tak boleh terima sebenarnya, sebab ada something daripada hadiah tu. Sebab tu saya ingat zaman kita belajar dulu, orang Arab ni tuan-tuan, zaman kita belajar di universiti, dia ada satu perangai. Masuk je semester ataupun dekat je dengan exam final, pakat duk bagi hadiah ke musyarah. Sebab nak kecek, orang Terengganu kata kecek lah, nak tackle dapat markah tinggi. Terutamanya orang-orang Arab yang belajar daripada negara teluk, yang belajar di Jordan. Negara teluk ni negara-negara macam Oman, UAE, ni orang kaya. Kelas tak pernah mari dua bulan pertama. Masuk bulan ketiga rajin semacam, bulan keempat nak exam, nak habis dah satu semester tu. Seminggu, dua minggu sebelum exam ataupun selepas penetapan tarikh exam, tarikh peperiksaan, dia orang datang dengan hadiah yang banyak. Kuih halawiyat lah, kalau orang Arab kuih lah, okay. Kuih-kuih yang mahal. Saya pernah tengok ada seorang student daripada Oman. Di Oman ni dia ada satu makanan nama dia halwa. Halwa dia orang tu macam dodol je tempat kita sebenarnya, okay. Tapi mahal lah bagi makanan orang sana, okay. Bawa, tak ada di Jordan makanan tu bawa. Pensyarah saya kata tidak diterima sebarang hadiah melainkan selepas result keluar. Dia tulis terus siap-siap depan pintu pejabat dia, tidak diterima sebarang hadiah melainkan selepas result keputusan peperiksaan keluar, baru kita terima hadiah. Keluar result, tak ada nak sampai dah hadiah pun, okay. Cuma nak beritahu tujuan beri hadiah tu ada something. Tujuan beri hadiah tu ada something. Sebab tu Nabi larang orang-orang yang orang-orang yang dapat jawatan sesuatu, orang pun beri hadiah pada dia. Hadiah dalam jumlah yang tak disangka. Kalau setakat bagi bunga, bagi frame gambar tu okey. Ni dah bagi bunga, bagi frame gambar, dalam tu ada sampul tebal pula. Ha, ada something. Mesti ada satu benda. Okay. Itu dosa pertama yang besar tapi dipandang ringan. Sebab orang tukar nama rasuah jadi benda lain. Okay. Itu dosa pertama. Yang kedua zaman kita ni, riba. Riba dosa besar. Orang yang makan riba dosa besar. Tapi dengan sebab nama riba tu dah ditukar dengan nama lain, jadi orang nampak biasa. Orang nampak biasa. Mungkin sebahagian kita pun dalam bab urusan perbankan duit ringgit kita, kita terlibat sebab kita tiada pilihan lain melainkan terpaksa juga ambil sikit untuk mudahkan macam-macam urusan lah, nak buat loan, pinjaman apa pun. Sebahagian orang dia tak teliti sangat, dia terbabit juga dalam riba, okay. Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia kata dekat-dekat ayah dia nak meninggal, anak dia tanya, anak dia dengar ayah dia sebut. Imam Ahmad bin Hanbal kata kepada anak dia, walamma tasaffahtu bil Quran, setiap kali ataupun ketika mana aku ni duduk belek-belek Quran, aku ni hidup sebagai orang yang sibuk dengan ilmu. Dan Imam Ahmad ni memang rutin dia baca Quran. Banyak, kata apa, dia banyak habiskan masa untuk baca Quran. Bila mana dia baca Quran, dia perhati ayat dalam Quran. Dia sebut pada anak dia, tidak ada dosa yang paling besar yang kulihat dalam Quran melainkan dosa riba. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang terlibat dengan riba ni, Allah Ta'ala sebut, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, telah dibenarkan, telah diisytiharkan perang bagi orang yang terlibat dengan riba daripada Allah dan Rasul. Tidak ada dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang melainkan riba. Dosa bunuh orang pun Allah Ta'ala tak isytihar perang, tapi dosa riba Allah Ta'ala isytihar perang. Luar biasa. Maknanya dosa tu dosa besar.
Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut, riba tu ada banyak cabang. Dan riba yang paling kecil, Nabi kata dosanya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Paling kecil. Paling kecil ni maknanya persen yang paling sikit. Riba yang setakat RM1, RM2, sama macam macam zina dengan mak sendiri. Hak yang lagi besar, wallahualam, kita tak tahu. Cuma nak beritahu, dosa besar, dosa zina ni, dosa riba ni, Nabi banyak beri penekanan. Nabi banyak beri penekanan. Okay. Itu dosa kedua. Zaman kita, orang tukar nama jadi nampak biasa. Makan benda haram, minum arak ke, makan babi ke, nampak besar lagi berbanding makan riba. Okay. Berbanding makan riba. Okay. Sebab pandangan manusia hari ni nampak benda tu biasa. Okay. Itu dosa yang kedua. Dosa ketiga, ghibah. Ngumpat. Ngumpat ni dosa besar. Kalau kita tengok dalam hadis perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, antara benda ataupun perkara yang Nabi lihat dan para ulama nilai itu ialah hadis sahih ataupun perkara tu perkara benar dalam riwayat hadis, Nabi tengok sebahagian umat Nabi ni, antara azab yang diorang terima ialah ada satu kumpulan tu, dia dijadikan kuku mereka tu daripada tembaga, kuku. Kemudian dia cakar muka, cakar badan. Nabi tanya Jibril, Jibril kata itulah balasan dosa bagi orang yang suka ribah. Ribah ni maknanya mengumpat orang, mengumpat pada benda yang benar sekalipun. Memang benda buruk tu ada pada pada orang yang kita umpat tu. Cuma kalau kita sebut, confirm-confirm dia marah. Kita sebut belakang. Kita sebut belakang dia. Dia panggil mengumpat. Sebut depan, dia panggil keji. Humazah. Keji dia ataupun hina orang. Okay. Mengumpat. Tapi orang tukar nama, mengumpat ni isu semasa. Okay, kan? Majlis apa? Bukan majlis mengumpat, majlis sembang isu semasa dia panggil. Dengan sebab tukar nama isu semasa tu nampak macam sedap dengar. Padahal dalam tu duduk kata kat orang, okey lagi kalau majlis sembang isu semasa. Dahsyat lagi dalam kuliah yang mengajar duk ribah orang. Buka kitab penawar bagi hati. Yang baca tu beracun hati dia punya. Mengajar penawar bagi hati, tapi dalam kuliah duk kutuk orang, duk ribah orang. Ribah orang pada benda peribadi lah. Okay. Kalau benda-benda macam kesilapan orang tu mengajar yang sudah melibatkan awam, ramai orang tahu, tu bab lain. Okay. Cuma setakat ustaz tu dia beli kereta begini-begini, duk cerita dalam kuliah, benda tak ada manfaat sebahagian orang. Okay. Itu antara benda yang disebut. Selain pada tu, jika maksiat dan dosa dilakukan melibatkan hak orang lain dan hak tersebut akan lenyap jika didiamkan, maka wajib dibongkarkan kesalahannya kepada pemilik hak atau pihak berkuasa. Ini juga antara yang disebut. Jika aib yang dilakukan tu bersifat mengganggu hak orang ataupun menyebabkan ada satu pihak akan dizalimi, maka kita boleh buka aib tu. Ni dekat mana? Dalam bab orang-orang yang nak kahwin. Orang yang nak kahwin, dia risik pasangan dia. Dia risik pasangan dia. Ha, contoh keluarga perempuan, ada datang seorang lelaki mari minta anak dara dia, anak perempuan dia nak kahwin. Jadi ayah dia ataupun wali dia ni risik tanya. Ayah dia pun gilah ke rumah jiran bakal menantu ni. Ha, jadi jiran ni memang tahulah perangai lelaki tu. Lelaki tu jual dadah ke mungkin. Tapi atas dasar tak mau buka aib, keluarga tu pun mari tanya, dia ni okey tak sepanjang jiran ni? Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalam hati, banyak mana dah buah mempelam aku diambil pun dia juga. Okay. Rumah ni anak tak boleh tidur kerana dia juga. Okay. Tapi dalam atas dasar, sebahagian orang atas dasar tutup aib, tak cerita. Tak boleh. Dalam bab ni kena cerita. Sebab dia akan menyebabkan perempuan tu kalau kahwin dengan lelaki tu, masalah besar. Masalah besar. Tapi kena tanyalah dulu. Kena tanya. Kena tanya ni, tanya-tanya ni sebab apa? Ha, sebab dia mari minta anak saya. Okey, baru cerita. Jangan cerita terus. Okey, maknanya kawan tu tanya, kita pun cerita terus. Dan jangan tipu pula. Contoh kawan tu memang mari nak siasat,
bakal menantu, kita tambah pula. Kita pun mungkin kenal juga dengan anak dia, kita tambah pula atas kawan tu. Oh, dia ni memang teruk. Pada ambil dia, bayang ambil saya. Satu masalah. Cuma nak beritahu pada kita, dalam bab ni, boleh cerita. Tapi dengan kadar yang perlu je lah. Boleh cerita. Sebab dia berkait dengan ikatan rumah tangga tu. Kalau salah orang, maka dia akan menyebabkan berlaku perpecahan dan benda tu nak elak daripada awal. Okay. Membongkarkan pengkhianatan pemegang amanah bagi dana awam seperti wang zakat, wakaf dan kelemahan perawi dalam hadis adalah perkara yang dituntut. Bahkan ia wajib demi menjaga maslahah awam dan agama. Ini kita sebut dah tadi. Hadis Nabi SAW, Nabi war-warkan dosa seorang pemungut zakat tu. Bukan dosa, maknanya kesilapan dia. Dia terima duit ataupun hadiah tu. Sebab dia berkait dengan maslahah. Sebab sebahagian riwayat kata, lelaki tu bila mana dia terima duit zakat, dia terima duit hadiah tu, dia pergi minta zakat, dia pergi minta tu dengan orang-orang munafik. Okay. Dia pergi minta orang munafik, orang munafik tu kata, ni duit hadiah untuk kamu, tahun depan janganlah mari lagi, cukup lah. Beritahu dah awal-awal, ni bagi duit ni jangan mari, selalu mari, minta orang lain. Duit tu tujuannya jangan mari minta, bila mana sampai waktunya. Selain pada tu yang disebutkan oleh penulis dalam ni juga, menjelaskan kelemahan perawi dalam hadis adalah perkara yang dituntut. Ini juga yang berlaku dan orang nampak benda ni remeh ataupun enteng. Bila mana, ni dalam bab ilmu, dalam bab kuliah, pengajaran apapun semua, okay. Bila mana ada pengajian dan tenaga pengajar ataupun orang yang mengajar tu dia baca hadis-hadis kurang cermat. Kurang cermat. Dan kadang hadis-hadis tu memang nyata maudhu'nya. Sebab kita kena tahu, hadis maudhu' ataupun hadis palsu, hadis da'if, terlalu da'if apa semua ni, dia ada dawabit ataupun garis panduan untuk kita baca je. Para ulama' sebut, hatta As-Suyuti dalam Tadribur Rawi dia sebut, periwayatan hadis maudhu' ni tidak boleh melainkan dibaca untuk diterang maudhu'nya ataupun untuk diterang palsunya. Kita baca hadis palsu untuk beritahu korang ini hadis palsu, tu tak apa, okay. Tapi baca hadis palsu untuk bagi sedap modal kita kuliah, itu tak boleh. Itu tak boleh. Bila mana ada orang tegur, hadis-hadis yang dia gunakan sebagai sandaran dia ialah hadis bermasalah, maka itu termasuk daripada amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya. Cuma sebahagian orang kita, dia akan nampak benda ni macam nak condemn orang yang mengajar tu, ataupun macam nak jatuhkan reputasi orang mengajar. Tak. Bahkan orang yang tegur, orang baca hadis salah, bukan orang, orang yang mengajar baca hadis salah, tujuan dia ialah untuk menyelamatkan orang yang mengajar tu tak masuk dalam hadis Nabi. Nabi sebut, siapa-siapa yang baca satu benda sandar pada Nabi dan bukan pada Nabi, apa ancaman dia? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka telah siap sedia tempatnya dalam neraka. Perkataan falyatabawwa tu al-wa'du syadid, maknanya Nabi beri peringatan yang sangat-sangat keras bagi orang yang meriwayatkan hadis ataupun menyandarkan sesuatu perkataan yang bukan Nabi sebut pada Nabi. Sebab tu ulama atas hadis ni lah, ulama hadis di atas hadis ni lah, mereka bersusah payah menjaga ketulinan setiap agama ataupun setiap nas hadis yang datang daripada mana-mana orang. Jadi satu benda sikap yang kena ada, bila mana orang tegur hadis tu tak betul, orang yang terima, orang yang ditegur itu dia kena ada rasa alhamdulillah ada orang tegur. Maknanya sebelum aku mati ni ada orang tegur. Cuma yang jadi masalah, dia nak pertahan benda tu. Sebab dia melihat orang yang sedang tegur tu mengganggu sikit reputasi dia. Jadi itu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya berlaku. Sebab ancaman hadis Nabi tu besar. Nabi sebut falyatabawwa. Falyatabawwa maksudnya, kalau dalam bahasa yang mudah kita nak sebut, reconfirm tempatlah neraka. Dia bukan confirm, reconfirm. Duk neraka dah, check-in awal, falyatabawwa maksudnya. Tak masuk lagi, tapi check-in dulu tiket, okay. Dalam bahasa Arab dia panggil falyatabawwa, okay. Maknanya orang tu telah siap sedia
mempersiapkan diri memang nak masuk dalam tu dah. Jadi ancaman dia luar biasa. Ancaman dia sangat-sangat luar biasa. Selain daripada tu, penulis juga sebut sini, namun apa yang berlaku di negara, setengah negara, dosa peribadi yang tersembunyi lebih diambil berat oleh orang ramai. Dosa jelas terzahir, tidak dipandang begitu serius. Adakalanya pemilik kuasa lebih malu jika ditangkap khalwat berbanding jika dia ditangkap rasuah. Itu yang dia sebut. Dia kata sebahagian orang ditangkap khalwat ataupun ditangkap buat benda yang tak elok, lebih malu masuk TV ambil jaket tutup muka. Tapi kalau dituduh rasuah, masuk TV polis pegang muka selamba, keluar pada kereta mahal, masuk dalam mahkamah, tuduhan apa? Rasuah. Bilion punya rasuah. Relax yang muka, tak ada masalah. Macam nak kata rasuah tu betul pula sebahagiannya. Okay. Jadi itu benda yang tersilap. Benda yang tersilap. Sedangkan salah laku rasuah lebih besar mudaratnya kepada umat berbanding dosa khalwat yang bersifat peribadi dan tidak mengancam hak orang lain. Kami tidaklah menggalakkan khalwat. Ia tetap salah, namun cara kita memandang keseriusan dosa perlu diperbetul. Jadi nak beritahu pada kita, memandang serius satu-satu benda tu perlu ada tempatnya. Bila mana orang tu terlibat dengan satu dosa, kena tengok dosa dia macam mana. Kalau dosa dia berkait dengan dosa peribadi yang tak perlu kita heboh lebih-lebih, kita habis takat tu dah. Okay. Tapi kalau dosa dia berkait dengan orang kata apa, dengan bab-bab yang besar, pelingkuk duit orang, yang ni benda yang kita kena hati-hati. Sebab tu saya ingat sahabat saya ni, dia jadi mutawif, dia kena tipu di satu syarikat lah, kita kira syarikat mutawif, 10 ribu kena tipu. Maksudnya dia bawa jemaah tu, dia kena cover duit dia pulak sana. Sebab syarikat tak beri duit, dia balik dia viral. Sebab orang tu dia ada kedudukan besar, lepas tu dia macam kena ugut lah lebih kurang. Ataupun ada sebahagian orang-orang pengikut, sebab toke syarikat tu ustaz terkenal ke, dia kata tak payah heboh lah, tak payah heboh apa, sekarang ni ramai orang daftar umrah dengan dia. Okay. Orang lain tu tunggu masa nak kena pelingkuk ke tu. Okay. Cuma nak beritahu pada dia, perbuatan beritahu tu ialah perbuatan perlu, sebab dia berkait dengan masalah, dia berkait dengan masalah. Saya ingat, bahkan saya sendiri pun pernah kena. Tapi kes tu dia berkait dengan kerajaan. Besar sikit lah. Okay. Tahun 2000 berapa? Tahun 2017 kalau saya tak silap. Okay. Dia ada satu badan, badan bawah kerajaan negeri lah. Okay. Negeri mana tak mahu sebut lah. Okay. Cuma, dia orang buat tawaran umrah. Dia buat tawaran tu murah sangat umrah dia. 3,000. Khas untuk penjawat awam saja. Ramainya daripada kalangan guru-guru. Ramai. Seorang 3,000. Mana orang nak dapat harga macam tu? Okay. Selebihnya akan ditanggung oleh yayasan tu. Yayasan tu berada di bawah pengawalan sebuah kerajaan negeri lah. Okay. Okay. Jadi ramai cikgu-cikgu ni yang diorang daftar umrah tu, dan dalam tawaran tu sebut boleh bawa orang lain, ahli keluarga cikgu-cikgu tu lah. Okay. Jadi ada setengah-setengah guru tu bayar sampai 10,000, sebab murah, dia cover untuk mak dia, ayah dia, ayah mertua dia, semua dia cover. Okay. Dan badan tu telah berurusan dengan 4 buah syarikat travel di negeri tersebut. Okay. Okay. Jadi syarikat travel tu pun terimalah, dia orang beri sebut harga, badan tu pun terima sebut harga tu. Syarikat badan yayasan tu dia bayar separuh, tak bayar habis. Tu pun tak semua. Jadi 4 syarikat travel tu, saya jadi mutawif, diarahkan jadi mutawif salah satu syarikat tu. Syarikat tu buat majlis penyerahan beg habis daerah buat. Okay. Dan berlakulah perlepasan jemaah untuk kumpulan pertama pergi. Okay. Lepas pada tu, kumpulan kedua tu saya, kumpulan kedua masuk dalam grup WhatsApp pengarah ataupun pengarah urusan tu lah. Dia hantar mesej dekat saya, tarikh umrah ditangguhkan. Kita waktu tu kuliah, kita pun batal kuliah dah. Satu macam dah nak adjust balik. Okay. Sampai tarikh yang ditangguhkan tu, dia dah bagi dah tarikh tu bila. Sampai tarikh yang kedua ni, tangguh pula.
tangguh pula. Okay. Sebelum daripada tu, ada satu kumpulan daripada syarikat travel lain, dia orang sampai dah ke LIA. Ada yang pakai ihram dah. Tak boleh nak berlepas sebab tiket kapal terbang tak ada. Jadi isu lah masuk TV. Sebab ratus ribu. Sebab jemaah yang saya bawa saja pun dah 40. Akhirnya terkubur. Grup WhatsApp pun terkubur. Tah mana-mana pun terkubur. Tuntutan tu sampai hari ni tidak dapat dibuat sebab kes tu membabitkan orang politik yang yang jawatan tinggi. Bilion-bilion juga lah. Juta lah maknanya. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu berkaitan dengan dosa yang berkait dengan masalah. Okay. Nasib baik tak berlepas sampai KLIA lagi. Kalau tak umrah di KLIA kita. Okay. Pakai ihram, tawah-tawah KLIA, buang ihram. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu berkait dengan dosa masalah. Masalah, maknanya benda yang berkait dengan masalah. Benda seperti itu tidak mengapa diwar-warkan. Ha, tidak mengapa. Tapi adalah tangan-tangan yang cuba tutup siapa muka tu. Ha, tangan-tangan yang cuba menutup. Cuma nak beritahu pada kita, kita memandang dosa macam tu, kita memandang macam tak payah war-war lah. Tak, itu berkaitan dengan bab yang besar. Kita kena war-warkan. Okay. Tapi kalau setakat anak dia terlibat dengan dadah, kita punya liputan tu luas sangat. Tak padah. Benda tu tak kena mengena. Isteri dia terlibat dengan sekian-sekian, tak perlu. Dia sendiri terlibat dengan masalah sosial sekian-sekian, tak perlu. Tapi kalau dia sudah membabitkan dalam bab-bab yang besar, iaitu bab-bab yang berkait dengan hak, masalah hak orang ramai, maka benda tu tak panggil aib yang perlu ditutup lah. Bahkan dia satu mungkar yang perlu dijelaskan. Tujuan dia orang lain berhati-hati terhadap perbuatan tersebut. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan kita berkaitan dengan menutup aib Muslim. Dan berkait dengan hadis tadi, Nabi sebut, man satara musliman, sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, satarahullahu fid dunia wal akhirah, Allah Ta'ala tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Sebab tu kalau kita baca hadis Nabi, Nabi sebut kepada kita, ada satu bahagian ataupun sekumpulan manusia ni, bila mana dia dihisap di padang mahsyar, Allah Ta'ala hisap dia lain sikit pada orang. Hisap dia macam mana? Dia ada dinding. Maksudnya orang tak boleh tengok apa yang yang Allah Ta'ala buat urusan dengan dia. Ini ada hadis. Ha, cuma Nabi sebut, sebab apa orang ni dihisap dengan ada dinding? Sebab dia dulu di dunia, dia mendindingi aib orang. Tak pernah dia cerita. Memang hisap ni dia open. Ada orang yang open. Cuma ada juga orang yang dia buat dosa, cuma hisap dia tu Allah Ta'ala tutup. Sebab dia antara orang yang menutup keburukan orang bila mana semasa dia hidup di dunia dulu. Okay. Jadi rasanya setakat tu saja kita punya kuliah perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan juga berkat. Dan pukul 7.25, okey kot. Tak boleh lama-lama, coronavirus tak boleh lama-lama. Okey. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.